Okay guys, come back to my channel. Rafki 3 Rafiski bersama Kang Dino. Ya, kali ini Kang Dino mau mengasih tip dan trik saat kita mengendarai menyetir suatu mobil, guys. Dan di depan kita ada mobil yang enggak mau disalip. Mau kita salip kanan, ambil kanan, salip kiri, ambil kiri, guys. Kita harus sabar, jangan emosi, guys. Harus tenang, harus terkontrol, guys. Karena di depan kita adalah mobil ambulan, guys. Dan seandainya kalau bukan mobil ambulan, guys, kita juga harus tenang. Jangan emosi. Pikiran harus terkontrol, guys. Dan kita samperin aja mobil di depan kita, guys. Kita samperin. Kita tanya sopir di depan kita, guys. Bang, ambil koreknya, bang. Setelah kita ambil korek, kita nyalain rokoknya, guys. Dan kita kembali ke mobil, guys. Kalau perlu ngopi dulu, guys. Kalau bawa kopi, guys. Soalnya memang lagi macet, guys, jalannya. Jadi harus tenang. Ngomongin soal jalan, guys. Di jalan kita harus juga konsentrasi, guys. Harus kontrol. Istilah Jawanya ada iling lan waspodo, guys. Pernah saya itu berjalan di Jakarta, guys. Menyetir mobil, guys. Padahal saya itu jalannya mau jalan masuk, guys. Tapi keluar terus. Kok disuruh keluar terus, guys? Mau masuk, keluar terus. Kenapa, guys? Itu nama jalannya adalah jalan keluar, guys. Itu ada di Jakarta, guys. Namanya jalan keluar. Makanya harus hati-hati. Jangan sampai dibohongi dengan jalan, guys. Ada nama jalan, jalan becek. Sebenarnya jalan bagus. Jalan udah berubah. Padahal nggak berubah. Ya. Ya gitu aja, guys. Semoga bermanfaat, guys. Tip dan triknya Kang Dino saat menyetir mobil, guys. Pikirannya harus tenang. Konsentrasi, jangan emosi, guys. Dan jangan lupa, guys, pantengin channel Kang Dino. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, guys, agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kang Dino, guys. Ya, itu aja, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Salam damai, guys.